Rasakan nih kenikmatan daging gepuk khas Kabupaten Subang, Jawa Barat. Rasa manis dari gula merah, aroma serta cita rasa yang kuat dari lengkuas, bikin cita rasa daging gepuk enak banget. Bikin nagih, fams. Katanya sih, makanan ini dulu dijadikan bekal para petani dan pejuang. Soalnya, tahan lama dan rasanya enak. Sebelum dimasak, daging sapi harus dibersihkan dulu. Lalu potong menjadi beberapa bagian. Rebus sampai tekstur dagingnya empuk. Kalau sudah matang, tiriskan dan potong daging menjadi dua bagian, fams. Lanjut, pukul-pukul daging supaya bumbu bisa meresap dan tekstur daging semakin empuk. Nah, proses inilah hidangan ini disebut dengan daging gepuk. Sekarang, ikat daging biar nggak berantakan dan bumbu meresap. Selanjutnya, masukkan bumbu ke dalam santan mendidih, fams. Baru deh, masukkan daging gepuk. Masak sampai semua airnya menghilang. Sip, daging gepuknya udah bisa disantap nih. Biar lebih nikmat, bisa digoreng lagi ya. Mantap!